Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang SP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Mursa Songko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini, saya akan share mengenai 4 perbedaan kompeten versus kompetensi, yaitu dimulai dari arti dan penggunaannya. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Nika Audina. Jadi, memahami perbedaan makna dua kata yang sama seperti kompeten dan kompetensi bisa meningkatkan kemampuan komunikasi. Jika kita memahami perbedaannya, akan lebih mudah untuk memperhatikan penggunaannya, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam lingkungan profesional. Nah, apa saja perbedaan dasar dari kompeten dan kompetensi? Oke, langsung saja kita bahas. Sebelum masuk ke materi perbedaan kompeten dan kompetensi, kita harus tahu dahulu pengertian dari kedua kata tersebut. Kompetens adalah respon individu atau sosial terhadap kewajiban untuk melakukan tugas dan kegiatan dengan baik. Seseorang yang kompeten akan mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan formal maupun informal atau dari pengalaman profesional. Kompeten juga menunjukkan kamu mampu melakukan pekerjaan dengan efisien, tidak harus dalam tahap ahli. Kompeten bisa berarti memahami dan melakukan suatu tugas walaupun pada tahap dasar. Kompeten biasanya melibatkan kemampuan yang berkaitan dengan pembelajaran komprehensif. Contohnya speaking test atau tes berbicara dalam bahasa Inggris. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kompeten yaitu yang pertama berkaitan dengan kemampuan kamu memahami tindakan dan pengetahuan dari usia muda. Yang kedua, berkembang seiring dengan bertambahnya umur. Karena pengalaman bertemu orang dan lingkungan yang baru, belajar hal baru. Dan yang ketiga, memahami tanggung jawab dasar dalam pekerjaan atau karir. Lalu selanjutnya arti kompetensi. IGI Global mendefinisikan kompetensi atau kompetensi sebagai pengetahuan, kemampuan, dan kontribusi yang dapat diukur untuk menentukan kesuksesan kinerja seseorang. Kompetensi melibatkan kemampuan kognitif dan non-kognitif, seperti pengetahuan umum, kemampuan prosedural, nilai, dan sikap. Drawing Box melansir ada 3 jenis kompetensi yang harus dipahami, yaitu yang pertama behavioral competence, yang kedua technical competence, yang ketiga leadership competence. Lalu materi selanjutnya adalah perbedaan kompeten dan kompetensi. Dikutip dari Indeed, berikut adalah beberapa faktor perbedaan antara kompeten dan kompetensi. Yang pertama, informasi yang disampaikan. Perbedaan kompeten dan kompetensi yang pertama bisa dilihat dari jenis informasi yang disampaikan. Misalnya, jika seseorang mengatakan kamu kompeten dalam bidang konten marketing, maka itu berarti kamu dianggap memiliki pengetahuan dasar soal konten marketing. Sedangkan jika kompetensi cenderung ke prosesnya atau kemampuanmu dan apa yang kamu lakukan untuk menjadi kompeten. Agar lebih mudah dipahami, ibaratnya seorang project manager. Kamu bisa kompeten dalam mengatur dan menyelesaikan sebuah proyek karena memiliki kompetensi dalam mendelegasikan tugas, tim manajemen, dan kolaborasi antar tim. Lalu yang kedua, pengetahuan dan tindakan. Kompeten seringkali ditunjukkan pada pengetahuan seseorang akan sesuatu hal, sedangkan kompetensi lebih ke tindakan seseorang yang merujuk pada kemampuannya. Contohnya, seorang graphic designer. Kompeten dalam mengedit foto, ini artinya ia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja membuat desain. Nah, sedangkan kompetensi adalah saat graphic designer menggunakan kemampuan Photoshop untuk pekerjaannya. Lalu yang ketiga, penggunaannya. Kata kompetensi lebih sering digunakan dalam lingkungan profesional dibandingkan sehari-hari. Hal ini karena dalam lingkungan profesional, penggunaan kata kompetensi merujuk pada pelatihan dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan. Kata kompetensi biasanya digunakan dalam pelatihan untuk menentukan standar pencapaian khusus. Sedangkan dalam keseharian, orang-orang cenderung menggunakan kata kompeten untuk kegiatan dan kemampuan umum, bukan untuk kepentingan profesional. Lalu yang keempat, tingkat kemampuan. Perbedaan kompeten dan kompetensi juga terlihat dari sisi tingkat kemampuan. Kompeten berarti seorang mampu melakukan hal-hal dasar yang biasanya juga dimiliki orang banyak atau banyak orang. Sedangkan kompetensi lebih merujuk pada kemampuan yang lebih ahli atau mendalam dalam mengerjakan sesuatu.
Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah informasi seputar perbedaan kompeten dan kompetensi. Baik kompeten maupun kompetensi sebenarnya erat kaitannya dengan dunia kerja, juga lingkungan profesional. Semoga materi yang saya sampaikan di minggu ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam hangat dan terima kasih.